susun 7 klaster perumahan. Itu yang akan kita siapkan, sehingga kalau terjadi sesuatu, na'udzubillah min dzalik, saya juga tidak mengharapkan itu, maka kemudian itu bisa menjadi buffer stock untuk cadangan makan mereka kalau seandainya terjadi sesuatu. Jadi kalau yang itu, karena tidak mungkin, dan itu memang saya sampaikan ke Pak Wabub untuk perbaikan restorasi untuk jalan, karena jalannya juga sangat riskan sekali. Jadi karena itu kita akan bantu warga untuk relokasi mereka lahan maupun rumahnya. Tadi masyarakat dari Dusun Tangguran meminta kepada Ibu Menteri supaya membuat tempat kami yang layak kami huni, gitu Pak, yang aman untuk kami. Apalagi untuk fasilitas anak sekolah juga kami minta sama Ibu Menteri. Itu pun udah disetujui sama Ibu Menteri. Jadi kami berterima kasih sekali sama semua lembaga-lembaga tertinggi seperti dari pihak-pihak yang terkait gitu Pak. Kami takut Pak, karena kami trauma atas kejadian itu Pak. Jadi kalau seandainya kami tinggal di sana, akan terjadi longsor kan gimana kami Pak? Mungkin kehidupan kami pun udah nggak ada gitu. Ini, kamu udah dapat. Amalah, berdiri. Jangan malu-malu. Pak, tadi sudah kita putuskan